Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo soal banyak drama Korea di tanah air ditujukan untuk dirinya sendiri. Deddy Sitorus menyebut bahwa lingkungan Jokowi yang sedianya membuat drama tersebut. Deddy Sitorus pun mengatakan bahwa Jokowi sendirilah sutradaranya. Ia mengatakan Jokowi sudah berubah 360 derajat dari sosok Jokowi 2014 silam. Menurutnya, Jokowi beda arah dukungan dari Ganjar karena merasa nantinya dalam Pilpres mendatang Prabowo Subianto yang akan memenangi kontestasi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, banyak sekali memang drama-drama Korea. Dan itu sutradaranya ya Pak Presiden. Waduh. Ya, Pak Presiden sendiri sutradaranya. Karena kan hampir semua drama yang terjadi itu tidak jauh-jauh dari lingkungan Presiden.